sekarang dua nama ini sudah diacak jadi dia tidak sudah jadi pemenang ya jadi dia tidak diacak lagi kita acak lagi dengan uh, tombol acak nah ini kan uh, gini Novriani dan Deden Riana ini dua nama ini tidak diacak oke okay, kalau saya stop Oke, assalamualaikum hari ini saya sudah siapin sebuah desain sederhana yaitu aplikasi untuk mengacak nama-nama peserta arisan ya atau anggota arisan ya da, Jadi disini saya sudah ada nama di kolom B ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya Jadi 10 nama ini nanti akan diacak secara otomatis dengan menggunakan tombol atau comment button acak Nanti kalau sudah diacak dia akan masuk menjadi pemenang di sini ya misalkan uh, Sudirman nanti setelah diacak berhenti stop ya itu nanti algoritmanya setelah berhenti stop itu nanti muncul di pemenang di sini nah kalau saya acak lagi maka dia akan dipindahkan dulu ya. Jadi pemenang ini dipindahkan dulu ke yang kolom sudah sini. Jadi nama Sudirman itu sudah tidak diajak lagi karena sudah menjadi pemenang, gitu kan. Kemudian kalau saya acak lagi, kemudian Deden Nuriana itu menjadi pemenang kedua misalkan ya. Nah kalau sudah gini pemenang kedua itu kita stop ya dan pindahkan lagi nanti Dede Nuriana dan Sudirman itu sudah ada di sini maka Dede Nuriana dan Sudirman itu tidak diacak kembali gitu ya itu algoritmanya nah sekarang kita coba lah coba ya untuk prosedur apa yang akan kita panggil yaitu uh, kalian import saja dulu dari menu uh, developer kemudian view code seperti ini kemudian uh, impor file seperti ini dan di sini ada yang namanya uh, saya buat apa ya uh, modul arisan ya modul arisan. Nah ini ya modul arisan kita open saja dan di sini ada modul arisan. Oke di sini adalah coding-coding yang sudah saya buat ya. Di sini ada codingnya untuk ada uh, dari mulai ganti nama rank Ini ranknya adalah B2 sampai B11. Kenapa B2 sampai B11? Ini kan B2 sampai B11. Nah, kalau ada tambahan lagi berarti nanti harus diganti ini menjadi B12 ya. Nah, di sini jadi B12. Kalian bisa mengganti nama yang ini ya. Kemudian ini nanti di setting semua setting-setting, kemudian ya kita lakukan acak dan pengulangan di sini secara terus-menerus kalau misalkan ada yang uh, belum pernah diacak gitu ya. Jadi setelah acaknya di stop ini nanti akan berhenti dan dia tidak mengacak lagi, jadi dia berada di posisi paling atas nantinya ya. Kemudian kalau sudah jadi pemenang, dia akan masuk ke kolom sudah. Oke, kita langsung saja uh, eksekusi prosedur ini, yaitu kita coba dengan tombol acak ya. Di sini klik saja acak, oke? Dia akan mengacak nama-nama yang ada di kolom atau rank B2 sampai B11 ya. Nah, kalau saya berhenti, stop, tek. Nah, ini berhenti ya, stop itu nanti uh, kita akan lihat di sini ada pemenangnya yaitu Gini Novrianti ya kita pindahkan saja oke Gini Novrianti sudah pindah ke sini ya dia, dia jadi pemenang ya nah kalau saya acak lagi ning nah ini si Gini Novriani itu sudah tidak diacak lagi jadi diacaknya itu dari mulai baris berikutnya ya oke ini makanya di sini Gini Novriani itu uh, diam tidak tidak random lagi nah kalau saya stop lagi kira-kira pemenangnya siapa? nah ini adalah Deden Nuriana oke. Nah sekarang dua nama ini sudah diacak, jadi dia tidak sudah jadi pemenang ya, jadi dia tidak diacak lagi. kita acak lagi dengan uh, tombol acak, Threat? nah ini kan, uh, gini Novriani dan Deden Nuriana ini dua nama ini tidak diacak, oke. kalau saya stop, nah kita lihat lagi, pindahkan Edi Junaidi, oke. Nah kalau saya acak lagi. Maka dia nama-nama e, orang ini yang tiga orang tidak diacak ya, jadi dia stop. Oke. Okay. Kalau saya stop lagi, kemudian saya pindahkan Suniti. Nah ini pemenang keempat. Kalau saya acak lagi, nah ini empat orang ini juga tidak acak. Dan seterusnya seperti itu sampai ke terakhir gitu ya. Dua nama terakhir nanti diacak. Oke okay, jadi seperti itu ya. Oke, okay, saya kira ini aja video singkatnya, simple dan moga aja video yang bermanfaat. Terima kasih dan salam